Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di semayan hijau ini ada satu pokok yang pernah dapat anugerah double gold. Satu anugerah gold dan satu lagi anugerah khas presiden. Ini dia pokok ya. Menunjukkan semayan hijau Senen Berhad ni memang telah lama berkecimpung dalam dunia bonsai. Boleh tengok. Ini adalah pokoknya. Teliti ya. Berapa tahun pokok ni, Bas? Usia dia pun dah lebih 20 tahun. Kalau siapa nak datang sini di nursery ni, bukan saja boleh beli barang-barang bonsai, bahan mentah bonsai, tetapi juga boleh tengok contoh pokok-pokok yang pernah menjuarai dan mendapat anugerah di peringkat kebangsaan. Pokok ini dapat gold, anugerah gold peringkat kebangsaan pertandingan di Kuala Polis, dan juga anugerah khas presiden. Saya akan tunjuk kali pokok. Dia ada sikit luka situ, bos tadi. Ada luka, so dia tutup sikit supaya tak kena hujan dengan direct matahari, supaya cepat sembuh. Itu dia. Kalau nak tengok, okay, kita tengok daripada bawah ya. Macam mana pokok yang dah berusia lebih 20 tahun. Pokok jeliti berusia 20 tahun dah memenangi pertandingan anugerah gold dan anugerah khas presiden. Kalau tengok pokok-pokok lain ni banyak di sini, tapi ini adalah pokok champion, pokok yang juara yang patut kita tengok. Jadi kita tengok dari atas bagaimana susunan daunnya, susunan rantingnya. Susunan rantingnya tengok. Okey, semuanya ada di semayan hijau. Pusat semayan hijau Senen Berhad di Nibung Tebal, Pulau Pinang. Siapa nak datang sini, bolehlah datang ke sini dan tengok banyak lagi pokok-pokok yang ada di sini. Banyak lagi pokok-pokok yang ada. So, untuk itu sekian dulu. Kita melihat pokok yang juara ni, champion. Tengok akar dia pun kita tengok. Okey. Tengok macam mana. Okey, ini adalah pokok juara yang pernah juarai pertandingan peringkat kebangsaan. So, kita akan berakhir di sini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Seni Bonsai Malaysia dan banyak lagi video-video yang menarik yang akan kita kongsikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.